Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langsung saja kita tambahkan mentahannya. Di sini kalian pilih rasio, pilih 9 banding 16. Bisukan audionya, kalian bisukan dulu, terus kalian ekstrak audionya. Jika sudah, tekan audionya, terus kalian pilih irama. Di sini kalian tinggal tambahkan keyframe saja. Maaf guys, kalian tinggal tambahkan titik bit. Kalian ikutin saja seperti titik bit yang di atas ini. Di sini videonya saya skip dulu. Jika sudah, kalian pilih checklist. Di sini kalian tambahkan satu foto. Mentahannya kalian hapus. Nah, di sini kalian pilih efek supaya titik bitnya kelihatan jelas. Foto yang pertama kalian tarik di titik bit yang pertama di sini, guys. Kalian pasin di titik pertama sini. Jika sudah, kalian balik di awal foto, kalian tambahkan keyframe, terus kalian tarik ke kiri di menit yang ketiga ini ya guys. Kalian tambahkan keyframe di menit yang ketiga ini, terus yang pertama kalian perbesarin segini. Jika sudah, kalian tambahkan grafik. Di sini kalian tambahkan yang masuk satu. Nah, jika sudah, foto yang pertama kalian salin, terus kalian jadiin overlay. Nah, di keyframe yang kedua kalian bagi, yang di sini kalian hapus. Nah, kalian tekan overlaynya, terus kalian pilih sesuaikan kecerahan, kalian turunin 50. Kontras kalian naikin 50, saturasi kalian turunin 30, cahaya kalian turunin 50, pertajam kalian naikin 100, bayangan kalian turunin 50. Jika sudah, pilih checklist, terus keyframe yang kedua kalian sesuaikan lagi. Di sini kecerahan kalian naikin 50, kontrasnya kalian turunin 50. Saturasi biarin saja, cahaya kalian naikin 50, pertajam kalian naikin 15. 15 atau 14. Di sini bayangan kalian naikin 50. Jika sudah, pilih checklist. Kalian kembali lagi, terus pilih efek. Di sini kalian cari retro. Sini kalian pilih cahaya retro, pilih checklist, kalian pasin di overlaynya. Nah, efeknya kalian pasin sama overlay. Jika sudah, pilih objek, pilih overlay. Sini kita pilih sesuaikan, filternya kalian nolin. Intensitas pilih kalian naikin 100, rentangnya kalian naikin 100. Sini kalian salin efeknya, terus kalian ganti. Sini kalian cari komik. Terus pilih yang komik hitam putih satu. Pilih objek, pilih overlay, terus kalian sesuaiin teksturnya, kalian nolin. Ya sudah, kalian kembali lagi, pilih overlay. Di sini overlaynya kalian pilih campuran, pilih pergelap. Kalian tambahkan satu foto lagi guys, foto yang kedua. Foto yang kedua kalian tarik sampai di titik bit yang ke-11. Sini kalian pasin fotonya. Nah, hitung kita titik bit pertamanya mulai dari sini guys. Di sini kalian perbesarin segini. Kalian tambahkan keyframe. Di sini kalian tambahkan keyframe sampai di titik bit yang kelima sini guys. Sampai sini kalian tambahkan keyframe titik bit kelima dulu.
Jika sudah di tengah-tengah titik bit kedua dan ke satu, kalian teman keyframe, fotonya kalian miringin ke kanan 2 derajat. Kalian pasin ke zoomannya supaya tidak berubah. Nah, di sini kalian miringin sampai di titik bit yang keempat dan kelima ya guys. Di sini saya skip dulu videonya. Jika sudah kalian balik lagi di titik bit pertama, di sini kalian tambahkan grafik yang keluar satu, di sini yang masuk satu, kalian tambahkan sampai akhir. Jika sudah kalian tambahkan keyframe di titik bit yang keenam, kalian tambahkan di tengah-tengah titik bit. Nah, di titik bit kelima dan keenam kalian tambahkan keyframe agak ke kiri sedikit di sini ya guys. Tambahkan 3 keyframe. Yang 2 keyframe agak ke kiri sedikit, yang 1 keyframe agak ke kanan. Nah, di keyframe yang kedua di sini kalian miringin ke kanan 3 derajat. Nah, keyframe yang pertama kalian tarik ke kanan. Yang di keyframe yang kedua kalian tarik ke kanan terus ke bawahin. Nah, di pas titik bit ke-6 sini kalian miringin ke kiri 3 derajat. Jika sudah perbesarin segini. Nah, di sini kalian tambahkan keyframe di keyframe sini, guys. Di tengah-tengahnya kalian tambahkan keyframe, terus keyframe ketiga kalian hapus tambahkan, yang di tengah sini kalian hapus. Jika sudah kalian miringin fotonya, dia kalian tarik ke kiri terus ke bawahin. Nah, biar agak. Jika sudah di sini kalian tambahkan 2 keyframe. Kalian tambahkan 2 keyframe di sini, guys. Supaya tidak kaku. Jika sudah lompat 2 keyframe kalian hapus tambahkan, lompat 2 keyframe hapus tambahkan, terus yang 2 keyframe ini kalian hapus tambahkan lagi, lompat 1 keyframe, yang 2 keyframe kalian hapus tambahkan, lompat 1 keyframe, yang 2 keyframe hapus tambahkan. Nah, di sini guys, jika sudah kalian miringin, jika sudah kalian miringin, di sini kalian pasin lagi. Di titik bit yang ketujuh kalian tambahkan keyframe. Terus kalian pasin ke nol lagi kemiringannya semula. Biar sejajar ya guys kecamannya supaya tidak berubah kayak gini. Jika sudah kalian tambahkan 2 keyframe. Sini agak ke kiri nambahinnya, yang satunya agak ke kanan kayak gini. Keyframe pertama kalian tarik ke bawah sedikit. Yang kedua kalian tarik ke atas sedikit. Tarik ke atas sedikit. Di tengah-tengah sini kalian tambahkan 2 keyframe. Kalian tambahkan 2 keyframe.
Nah, terus di sini lampu doge frame kalian hapus tambahkan. Yang doge frame tadi kalian hapus tambahkan lagi. Lampu satu keyframe, yang doge frame kalian hapus tambahkan. Ini ya guys, kalian ikutin saja langkah-langkahnya kayak tadi, hasil sementara kayak gini. Nah, titik pitch yang belum ada keyframe-nya kalian tinggal tambahkan saja sampai akhir. Jika sudah tambahkan, kalian balik lagi di titik pitch yang ke-7 dan 8 tadi. Kita tambahkan keyframe di tengah-tengah, terus kalian miringin ke kanan 2 derajat seperti titik pitch yang pertama ya guys. Nah, kalian atur kejamannya supaya tidak berubah. Kalian miringin sampai akhir sini ya guys. Nah, kalian sampai sini kalian miringin ke kanan 2 derajat. Sini saya skip videonya. Jika sudah, kalian balik lagi di titik pit ke-7 8. Di sini kalian tambahkan grafik yang keluar satu. Di sini yang masuk satu. Kalian tambahkan yang keluar satu dan masuk satu ya guys. Sini kalian buat saja dulu, kalian tambahkan satu foto lagi, foto yang ketiga. Kalian tarik fotonya sampai akhir titik bit. Nah, kalian perbesarin segini. Nah, kalian tambahkan keyframe di titik bit pertama. Terus di titik bit kedua kalian tambahkan. Terus fotonya kalian perbesarin segini. Di titik bit yang ketiga kalian tambahkan keyframe lagi. Terus kalian kecilin segini. Titik bit yang keempat. Titik bit keempat kalian perbesarin lagi segini. Di titik bit yang kelima tambahkan keyframe, terus kalian kecilin segini lagi. Nah, biar kayak gini ya guys. Nah, kayak gitu. Di titik bit yang keenam kita buat seperti foto yang kedua tadi, jadi entakan ke bawah tadi ya guys. Nah, di titik bit yang kelima dan keenam sini kalian tambahkan dua keyframe, agak ke kiri nambahinnya kayak guys segini. Yang satu keyframe agak ke kanan. Nah, di keyframe yang kedua sekalian miringin ke kanan 3 derajat. Sini kalian atur kejamannya supaya tidak berubah. Jika sudah, keyframe pertama kalian tarik ke kanan. Yang keyframe kedua kalian tarik ke kanan bawah. Terus keyframe pas titik pit yang keenam sini kalian miringin ke kiri 3 derajat, terus kalian perbesarin sedikit segini. Nah, di tengah-tengah sini guys, tengah sini kalian tambahkan keyframe. Titik keyframe yang ketiga kalian hapus, tambahkan lagi yang di kiri kalian hapus. Jika sudah, kalian keyframe yang ketiga kalian tarik ke kiri bawah kayak gini. Nah, jika sudah kalian tambahkan dua keyframe lagi di tengah-tengahnya, sama seperti foto yang kedua cara pembuatannya guys. Kalian perhatikan saja cara-caranya. Jika sudah, di sini lompat dua keyframe kalian hapus tambahkan. Jika sudah, kalian balik lagi di keyframe kedua tadi, kalian hapus tambahkan. Lompat satu keyframe, yang ada keyframe kalian hapus tambahkan. Nah, kayak gini guys. Nah, di titik bit yang ketujuh
Titik bit yang ketujuh kalian tambahkan keyframe. Di sini kalian pasin lagi fotonya ke semua kayak gini guys. Kalian pasin kemiringannya. Nah, kalian atur supaya kezamannya tidak berubah. Jika sudah, kalian tambahkan dua keyframe. Yang pertama agak ke kiri nambahinnya, yang kedua agak ke kanan gini guys. Nah, keyframe yang pertama fotonya kalian tarik ke bawah. Keyframe kedua kalian tarik ke atas kayak gini. Jika sudah, kalian tambahkan dua keyframe. Kalian tambahkan dua keyframe di tengah-tengah sini. Jika sudah, di sini lompat dua keyframe, kalian hapus tambahkan. Nah, yang dua keyframe ini kalian hapus tambahkan lagi. Lompat satu keyframe, yang dua keyframe kalian hapus tambahkan. Nah, kayak gini ya guys. Nah, keyframe di sini di titik bit, mulai dari titik bit ke-7 sampai 11 akhir sini ya guys. Nah, di sini kalian tarik saja fotonya ke bawah. Nah, yang di kalian tambahkan keyframe di akhir sini, terus fotonya kalian tarik ke bawah sampai mentok ya guys. Kalian tarik saja ke bawah biar kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, di keyframe sini pas akhir sini kalian tambahkan keyframe saja guys. Sini jangan ngikutin di titik ya guys, nambahin keyframe nya soalnya ini jaje kita fotonya dibuat kayak turun tadi. Sini kalian tambahkan dua keyframe, tambahkan, maaf guys HP gua ngelag. Sini saya skip dulu ya guys, kalau sudah normal kita lanjut. Nah, kita lanjut guys. Di akhir sini kalian tambahkan keyframe. Di sini kita saya sudah nambahkan. Di sini lagi kalian tambahkan satu keyframe lagi. Jadi ada dua keyframe ya guys di sini. Di keyframe yang pertama kalian miringin ke kanan. Kalian miring ke kanan 4 derajat ya guys. Keyframe kedua kalian miringin ke kiri 4 derajat sama. Kalian atur kejamannya, kalian atur supaya tidak berubah. Nah, di sini terlalu besar guys, saya kecilin sedikit. Hampir kayak gini ya guys. Jika sudah, kalian tambahkan dua keyframe di kanan kiri di tengah-tengah sini ya guys. Kalian tambahkan dua keyframe. Sini tidak usah ngikutin titik bit, kita langsung saja guys. Nah, sini lompat dua keyframe, kalian hapus tambahkan. Terus yang dua keyframe ini kalian hapus tambahkan lagi. Lompat satu keyframe, yang dua keyframe kalian hapus tambahkan. Nah, hasilnya kayak gini guys, agak goyang gitu. Biar ada ayunan gitu guys. Jika sudah, kalian balik lagi di sini guys. Foto yang kedua kalian salin, kita membuat glow scan-nya dulu. Nah, di pas titik bit yang keenam kalian potong. Di sini kalian potong, terus yang di sini kalian hapus. Kalian hapus dulu. Nah, di pas titik bit ke-7 sini kalian potong lagi, terus yang di sini kalian hapus. Nah, keyframe sini kalian hapus dulu ya guys. Keyframe-nya kalian hapus kecuali keyframe yang di ujung kanan kiri itu, kalian biarin saja. Nah, di sini kita atur
kita sesuaikan dulu. Kecerahannya kita naikin 50, kontrasnya kalian naikin 50, saturasi kalian turunin 50, cahaya kalian naikin 50, soroti kalian naikin 50. Jadi sudah beli checklist. Nah, di keyframe yang kedua ini kalian pilih sesuaiin lagi. Kecerahannya kalian turunin 50, kontras kalian turunin 50, saturasi kalian naikin 50, cahaya kalian naikin, kalian turunin 50. Di sini kalian tinggal balikan saja, guys. Nah, soroti kalian turunin 50. Jadi sudah beli checklist. Nah, di sini di pas overlay di titik bit yang ke-6. Ke-6 ya, guys. Kalian tambahkan efek. Kalian cari di lensa. Kalian pilih kabur. Terus efeknya kalian atur, taruh di titik bit yang ke-7. Ini pilih, kalian pilih objek, pilih overlay. Nah, kalian pilih sesuaikan, kaburnya menjadi 25. Efek kaburnya kalian salin, terus kalian ganti. Sini kalian pilih di retro. Kalian pilih cahaya retro. Pilih objek, pilih overlay, di sini kalian sesuaikan, filternya 0. Intensitas 100, rentang 100. Kalian salin lagi, terus kalian ganti. Di sini kalian cari yang biru retro, yang ini. Pilih objek, pilih overlay, pilih sesuaikan. Pertajamnya 100. Kaburnya 0, bersinarnya 100, filternya kalian 0. Nah, kalian salin lagi, terus kalian ganti. Sini kalian cari komik. Kalian pilih neon. Ini sudah pilih checklist, pilih overlay, sesuaikan. Kalian di sini kalian pulin. Nah, kalian balik lagi di overlay. Overlaynya di sini kalian pilih campuran. Pilih yang menerangkan ini, guys. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, kalian buat lagi kayak tadi. Kalian samain. Kita pas pertama buat tadi ya, guys. Nah, kalian pasin saja. Nah, yang dua keyframe ini yang di tengah ini kalian yang terakhir nambahin itu ya, guys. Di sini kalian tambahkan dua keyframe saja. Di sini kalian tarik ke bawah. Di sini kalian tarik ke atas. Jika sudah, kalian tambahkan seperti yang di atas ini ya, guys. Kalian ikutin saja seperti ini caranya. Nah, di sini kalian hapus tambahkan, nomor 2 keyframe hapus tambahkan. Terus ini yang 2 keyframe tadi kalian hapus tambahkan lagi. Sini lompat 2 keyframe kalian hapus tambahkan lagi biar sama ya, guys. Nah, kalau kelihatannya sudah sama, kita balik lagi di foto yang ketiga. Kita buat lagi kayak tadi. Foto yang ketiga kalian salin, terus jadi overlay. Di pas titik bit ke-6 kalian bagi.
Nah, di titik bit ke-6 kalian bagi, terus yang di sini kalian hapus. Nah, di titik bit yang ke-7 sini kalian bagi lagi, terus yang di sini kalian hapus. Sama guys seperti tadi. Cara pembuatannya yang ini kalian hapus saja dulu semua. Kalian hapus. Yang di sini kalian pilih sesuaikan guys. Kayak sini saya pilih sesuaikan. Cerahnya kalian naikin 50, kontras kalian naikin 50, saturasi kalian turunin 50, cahaya kalian naikin 50, soroti kalian naikin 50. Jadi sudah pilih checklist. Nah, yang di sini kalian sesuaikan lagi. Cerahan kalian turunin 50, kontras kalian turunin 50, saturasi kalian naikin, cahaya kalian turunin 50, terus soroti ini kalian turunin lagi 50. Juga sudah beli checklist. Di sini kalian tinggal salin efek. Nah, yang di sini kalian tinggal salin saja guys. Kalian taruh di titik bit yang ke-6 dan 7 di sini. Terus pilih objek, pilih offline. Terus pilih sesuaikan. Nah, kalian tinggal salin saja guys. Nah, ini efek retro, kalian salin, kalian taruh di sini. Sini kalian pilih objek, pilih overlay. Nah, kalau sesuaikan sama ya guys, tidak berubah, kalian tinggal ganti objek doang. Kalian salin lagi yang ini. Pilih objek, pilih overlay. Ini efek komik, kalian salin. Nah, efek komiknya kalian pilih objek, pilih overlay. Kalian kembali di overlay. Nah, di sini kalian pilih campuran, pilih menerangkan. Sini kalian tambahkan satu background kayak tadi. Cara buatnya sama seperti tadi. Keyframe pertama kalian turunin ke bawah. Sini kalian tarik ke atas. Kalian samain saja seperti yang ini guys. Cara pembuatannya sama saja. Maaf kalau videonya lama guys, soalnya kebanyakan efek. Jadinya lama videonya. Sini lompat 2 keyframe habis tambahkan. Lompat 2 keyframe habis tambahkan. Yang 2 keyframe ini kalian hapus tambahkan lagi. Hah? Apa? Kalian hapus tambahkan lagi. Sini lompat 2 keyframe hapus tambahkan. Sini kalian cek kalau kelihatannya sama. Nah, kayak gini. Kalau belum sama, kalian hapus tambahkan saja lagi, guys. Sini kalian tambahkan akhiran. Kalian pasin sesuai sound. Jika sudah, kalian balik lagi di pertama. Sini kalian tambahkan efek. Kalian cari distorsi, pilih distorsi riak. Kalian tarik sampai di foto yang pertama di sini. Pilih objek, pilih semua video. Kalian sesuaikan, pertajam dan kaburnya kalian nolin.
kalian, intensitas kalian nolin, ukurannya 20, kecepatannya 10, putarnya kalian bikin 50. Nah, kita sudah beli checklist di sini, guys. Nah, di agak ke kiri kalian tambahkan keyframe lagi. Di sini kalian cari di disco, kalian pilih guncang, kalian tarik ke kiri sampai segini ya guys, kalian lewatin sedikit segini, sini kalian pilih ojek, pilih semua video, kalian sesuaikan kecepatan 100, intensitas 5, kalian salin, kalian sini kalian tarik saja ke bawah. Kalian pasin dulu. Nah, kalian tarik efeknya sedikit di sini. Terus kalian pilih sesuaikan intensitasnya 10. Kalian salin lagi. Sini kalian pasin, terus kalian tarik lagi ke kanan sedikit segini, terus pilih sesuaikan intensitasnya, kalian atur menjadi 15. Sini kalian salin lagi. Sini kalian tarik lagi ke kanan sedikit segini, terus pilih sesuaikan intensitasnya menjadi 20. Nah, supaya peguncangnya ada 4 ya guys. Peguncang yang di atas ini kalian salin lagi, kalian taruh ke bawah. Kalian ganti. Di sini kalian pilih pembuka dan penutup. Kalian pilih yang kabur miring, kalian atur kaburnya, putarnya menjadi 50 guys. Kalian tambahkan keyframe di awal dan di sini. Nah, di awal yang sini kalian turunin saja semua. Nah, biar pas buram ya guys, kayak gitu. Supaya kabur miringnya kalian salin 2 kali, 1, 2, supaya ada 3. Jika sudah di pas foto yang pertama sini, kalian tambahkan efek kalian cari di disco. Kalian tambahkan yang flash hitam. Kalian tarik efeknya ke kiri sampai di titik pitch kedua. Sini kalian pilih objek, pilih semua video, pilih sesuaikan, kalian tarik kecepatannya menjadi 100. Nah, kayak gini guys. Nah, di titik pitch yang kedua sini kalian tambahkan efek lagi. Kalian cari di lensa, kalian tambahkan cermin, kalian tambahkan cermin, kalian salin, taruh di titik bit keempat dan kelima. Nah, untuk cermin ini kalian salin lagi, taruh di foto yang ketiga sini guys, taruh di titik but kedua dan tiga.
kalian pilih objek, pilih semua video, kalian tambahkan sampai sini ya guys. Sini saya skip dulu. Jika sudah nampakkan cermin di foto yang ketiga, di sini di foto yang kedua kalian pilih animasi, pilih keluar. Di sini kalian cari yang putar ke atas ini ya guys. Putar ke atas dua jika sudah beli checklist. Di foto yang ketiga kalian tambahkan animasi. Nah, di sini kalian cari. Nah, di sini putar ke atas dua lagi, kalian atur menjadi 0,8 lagi. Nah, di transisi foto kedua dan tiga kalian pilih tobat besok kiamat. Terus ini kalian pilih overlay, kalian pilih yang penghapusan gradien, kalian atur menjadi 1,0 ya guys. Jika sudah, kalian tambahkan efek distorsi. Distorsi sini kalian salin, taruh sini guys, bawain. Nah, kalian atur sini di pas potong ketiga, di awalan sini kalian atur di pas pertengahan sini. Nah, jika sudah kalian pilih sesuaikan. Ukurannya 20, kecepatannya kalian ubah menjadi 15, putarnya kalian ubah menjadi 20. Nah, efek distorsi kalian salin satu lagi. Nah, kayak gini. Jika sudah, di sini kalian tinggal tambahkan efek guncang. Nah, guncang ini guys, kalian salin, taruh di sini. Nah, di pas titik bit ke-6, di pas di glow scan tadi ya guys, kalian tarik ke kiri sampai mentok. Nah, kecepatan 100, intensitas 5 guys. Sini kalian salin satu lagi, kalian tarik, kalian samain terus biar mentok. Kalian tambahkan efek guncang 2 ya guys, kalian salin lagi, taruh di pot yang ketiga, di pas glow scan-nya sini. Kalian pilih objek, pilih semua video, kalian salin lagi. Sini kalian taruh supaya ada dua. Kalian tarik mentokin. Nah, di sini videonya sudah jadi guys, kalian tinggal ekspor saja. Maaf kalau videonya terlalu lama, soalnya kebanyakan efek guys. Mungkin sampai sini saja ya guys tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.